Welcome back di channel Asal Play. Kali ini saya mau memetik jambu kristal saya, guys. Sepertinya sudah matang, guys. Tapi hanya satu buah, guys. Ini hanyalah buah pertama atau buah awal, guys. Jambu ini sekitar 2 bulanan, guys, saya tanam, guys. Oke, guys, ikuti terus video ini dan jangan kemana-mana ya. Oke, guys, jadi seperti kayak kata saya tadi, jambu ini saya tanam 2 bulan yang lalu, guys. Dan jambu ini dari cangkokan, guys. Saya beli cangkok ini sekitar harganya 50.000. Dan di 2 minggu pertama itu dia mengeluarkan calon bunga, guys. Seperti kuncup, seperti ini, guys. Tuh, kuncup gini. Saya biarin dan akhirnya berbuah. Enggak ada rontok, guys. Dan jadilah ini, tapi kecil, guys. Buahnya tuh enggak gede, kecil. Tapi udah mateng kayaknya, udah kuning. Oke, guys, sebentar saya buka dulu bungkusnya ya. Oke, guys, jadi inilah, guys, penampakannya, guys. Kecil kan, guys? Daripada tanpa basi-basi lagi, kita langsung ambil saja, guys. Kita potong. Oke, guys, jadi inilah buahnya, guys. Sebesar kepala tangan saya, guys. Dan nanti saya akan review, guys, rasanya gimana bila ditanam di tabulam pot, guys, ya. Dan pada pohonnya banyak sekali mengeluarkan bunga, calon bunga, guys. Tuh. Nih. Dan ada juga nih dua. Sedikit kecil. Tuh, ini lagi. Usianya masih 2 bulan, guys. Saya pernah nanam juga, usianya sekitar 3 bulan lebih, tapi belum ada yang sudah besar, guys. Ada sih masih kecil tapi belum besar. Awalnya itu rontok juga, guys. Dan yang pada pohon ini entah kenapa gak rontok, guys, dan jadi air, tapi gak gede. Lumayan lah, kita nanti bakal coba rasanya gimana, guys. Saya perdana sekali nih, guys, metik dari hasil tanam sendiri, metik jambu kristal. Kalau memang nanam sendiri itu beda, guys. Rasanya tuh puas banget kalau seandainya ada berbuah dan metik sendiri. Beda rasanya kalau sama beli, guys. Oke, guys, cukup sekian dulu video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya, guys. Dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Oke, guys, sampai jumpa.